Nguyễn Thảo Putamu. Hai. Penulis Ibota. Tahap kedua penandaan baris. Orang yang pertama memperkenalkan baris dalam bentuk kaedah titik ialah Abu Al-Aswad Ad-Du'ali. Tahap ketiga ialah mula ditandakan titik pada huruf-huruf hijaiyah. Contohnya titik pada huruf ba dan ja. Ia dibelum oleh Botan. Tahap keempat seperti dia letak. Tahap kelima ditambah dengan tanda wakaf dan lain-lain tadi. Okay. Yang terakhir adalah perkisan pada sampai sekali. Yang pertama adalah Fad Nabati, kedua Fad Hijazi, ketiga Fad Kufi, keempat Fad Raihan, yang kelima Fad Ulus, dan yang terakhir adalah Fad Nasar. Sekian, terima kasih. Bye.